worship. So mari be excited, kita akan belajar sekali lagi bagaimana Tuhan menaruh janjinya untuk setiap kita dari sekarang sampai sepanjang kehidupan kita. Come on, yang percaya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Let's praise Him.
Yesus, haleluya. Yes, Yesus. Kami gak mau berhenti untuk percayakan setiap janji-janji Tuhan. Yes. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Syukur atas kesetiaan Kau Tuhan, untuk hadirat-Mu yang setia bersama kami.
Just want to know you deeper. Just
bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mau terus desperate untuk mengejar kasihnya Tuhan, untuk mengejar pribadi Engkau. Ucap syukur sekali lagi Tuhan, biar benar Engkau bekerja, biar kerajaan-Mu terjadi di tempat ini dan firman-Mu tergenapi sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua diberkati oleh praise and worship session barusan ya. Thank you tim praise and worship buat pujian dan penyembahan yang luar biasa. Thank you juga buat semua volunteer yang sudah melayani hari ini. Mari bersama kita bilang thank you volunteer untuk setiap volunteer yang terlibat. Selamat datang juga buat saudara yang baru pertama kali ikut ibadah online di gereja ICC hari ini. Saudara adalah bagian dari keluarga Tuhan di ICC. So welcome home. Untuk saudara yang baru pertama kali join ibadah online ICC, setelah ibadah ini selesai, saudara boleh akses ke iccchurch.online dan klik Newcomers Lounge di sana untuk kami bisa mengenal dan melayani saudara lebih lagi. It's offering time. Mari kita belajar sama-sama lagi kebenaran firman Tuhan sebelum kita memberi. Mari kita buka di Matius 6 ayat 11. Saya akan bacakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, jika kita meminta berkat saat doa sama Tuhan, ingin yang seberapa besar sih? Tentunya ingin sampai Tuhan memberkati kita melimpah ya. Nggak salah sih, bener banget, boleh aja ya. Tapi ada satu hal yang saya mengerti di sini, bahwa saat kita meminta makanan, minta rezeki, minta kebutuhan kita, Tuhan memberikan pasti secukupnya. Artinya Tuhan selalu tahu apa yang sedang kita perlukan. Dan pasti secukupnya. Makanan kan secukupnya. Gak mungkin sampai kita makan sampai waduh kekenyangan banget ya. Sampai kepenuhan makanan. Gak mungkin. Dan justru mengajar kita untuk kita bisa mengelola apa yang dipercayakan Tuhan sama kita. Yaitu memberi. Nah suatu saat saya pun selalu berdoa dan berkata sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami sekeluarga. Waktu kita dicukupkan atau diberi berkat sama Tuhan, selalu Tuhan ingatkan kepada siapa lagi ya selain orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga, orang tua, bahkan saudara seiman, untuk kita pun belajar memberi karena mereka yang ada di lingkungan kita. Nah suatu saat adalah seorang saudara seiman, orang tersebut sangat perlu dibantu ya, jasmani dan rohani, juga dalam keadaan sakit. Nah Tuhan gerakkan hati saya untuk saya menolong dan saya memberi tumpangan, memberi sejumlah uang juga. Dan kalau dipikir uang itu untuk kebutuhan hidup saya beberapa minggu ke depan. Tapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk menolongnya. Dan puji Tuhan, selama beberapa minggu ke depan sesuai doa saya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Beberapa minggu ke depan Tuhan cukupkan kebutuhan primer saya. Makanan dan sebagainya. Sampai akhirnya terlewati rasa kekhawatiran itu. Nah di kisah Rasul 20 ayat 23 juga dikatakan bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah saya jadi ingat firman ini saudara, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena saat kita menerima, kita senang loh kita diberi. Karena secara pribadi kita terpenuhi dan kita merasa diberkati dengan pemberian yang orang kasih sama kita. Tapi saat bersamaan juga jika kita memberi dan bisa membantu orang lain, itu rasanya lebih bahagia dari diri sendiri. Karena ternyata orang yang kita bantu pun hidupnya diberkati dan melalui kita. Dan wow, mari hari ini kita mau memberi persembahan dengan kasih. Karena persembahan kita akan menyenangkan hati Allah apabila didasari oleh dorongan yang kuat dan kerinduan yang dalam untuk memberi karena kasih yang membakar hati kita. Kalau kasih yang membakar hati kita, percayalah tak ada persembahan yang terlalu besar sehingga kita bangga atau cukup. Tak ada pula persembahan yang terlalu kecil sehingga merasa minder. Pertanyaan terakhir, kalau yang penting itu hati, apakah itu berarti jumlah nggak penting? Tenang, tunggu dulu. Jawabannya adalah jumlah tidak dengan sendirinya mencerminkan hati, tetapi hati yang bersyukur selalu tercermin
dalam jumlah. Tuhan hanya mau kita setia, konsisten, rendah hati untuk memberi. Dan jangan takut, Tuhan selalu mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan, bahkan makanan kita yang secukupnya. Oke, sebelum memberi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Firman Tuhan selalu mengajarkan kami untuk kami berdoa dan meminta makanan kami itu diberikan secukupnya oleh Engkau Tuhan. Kami percaya itu. Tapi justru kami pun belajar ketika Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kami, sehingga kami bisa memberi Tuhan salah satunya, mengelola, bahkan kami membantu orang-orang terdekat kami, saudara seiman Tuhan, dan percaya bahwa waktu kami memberi Tuhan, kami lebih berbahagia Tuhan. Firman jelas, firman Tuhan juga berkata bahwa lebih berbahagia saat kami memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami memberi persembahan. Kami percaya yang kami berikan ini adalah sebuah investasi untuk hidup kami Tuhan. Rumah kami adalah gereja-Mu Tuhan. Kami memberi dengan kasih. Karena kami sadar Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan. Bahkan kami mengasihi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberi secara online di nomor rekening yang sudah ada di layar. Juga dapat melalui QR Code untuk GoPay, Dana, OVO, Selamat Memberi. Dan hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan melalui seorang pribadi yang luar biasa, pengajar yang sangat dinanti-nantikan. Dia seorang sahabat saya, dia seorang saudara saya juga. Wow, hatinya juga luas banget. Dan pastinya pengurapannya luar biasa. So please welcome our global teaching pastor, Pastor Aryan Dev. Halo ICC, good to see you all today. Seneng banget saya dapat kesempatan lagi buat sharing-sharing sama Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Udah hampir 2 bulan penuh kita membahas tema kita Selfless Servanthood yang merupakan salah satu dari 5 core value kita di ICC. Dan saya berdoa semoga melewati 2 bulan ini, kita semua semakin mengerti pentingnya punya hati seorang hamba, dan kita semakin berkomitmen buat melayani yang terbaik, baik untuk Tuhan maupun melayani sesama. Amin. Oke, masih di tema yang sama, hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar dari seekor hewan. Oke, jadi saya ini senang sekali pakai binatang buat ilustrasi khotbah. Karena saya lihat di Alkitab sendiri, banyak banget dituliskan ada hewan-hewan yang kita bisa belajar karakteristiknya yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau misalnya kita mau belajar soal kerajinan, Alkitab bilang apa? Lihatlah kepada semut. Betul ya? Lalu Alkitab juga bilang apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Betul ya? Lalu kemudian, kalau ngomongin keberanian, kita harus seperti singa katanya. Punya boldness kayak singa. Dan kalau saudara ingat, saya juga pernah khotbah mengenai anjing dulu, di mana kita belajar mengenai kesetiaan. Oke, jadi begitu banyak hal yang kita bisa belajar dari hewan-hewan ini. Dan hari ini, nyambung sama tema kita servanthood, kita akan belajar dari hewan yang namanya lembu atau ox. Oke, lembu atau ox. Saya kasih judul sharing ini dengan kata yang agak unik, yang Anda pasti belum pernah dengar, yaitu the oxtitutes. Oke, the oxtitutes. Apa itu? Ini kata yang saya karang sendiri dong. Yang merupakan singkatan dari ox attitudes. Sikap seperti lembu. Oke, oxtitutes. Ox attitudes. Sikap seperti seekor lembu. Kita bakal belajar sama-sama hari ini dari hewan ini. Ox atau lembu. Oke, siap ya, siap. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, kita akan mendapati bahwa di Alkitab yang namanya ox atau lembu itu selalu merupakan lambang kehambaan atau servanthood. Lembu itu adalah, tahu lembu ya, lembu itu sapi jantan, biasanya digunakan oleh para petani untuk membajak. Jadi si ox ini adalah pekerja keras. Dan tahukah saudara bahwa ox ini adalah salah satu dari 4 sudut pandang yang digunakan oleh 4 penulis Injil dalam menggambarkan perjalanan Yesus di bumi. Oke, ini sedikit Bible study ya buat intro. Mungkin sebagian belum tahu. Jadi Injil itu kan ditulis sama 4 orang, betul ya? Ada Matius, Markus, Lukas, sama Yohanes, ya. Nah, 4 orang ini mereka menulis dengan 4 sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan Yesus. Dan ini udah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel
ketika ia mendapat penglihatan tentang makhluk ada angelic being gitu yang mempunyai 4 wajah. Kita lihat bentar aja ayatnya. Di Yeskiel 1 ayat 5 sampai 10 saya bacakan buat saudara. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan terus ke depan. Muka mereka kelihatan begini, perhatikan. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Oke, jadi ini ada makhluk angelic being, mungkin malaikat yang Yeskiel lihat, dan dia makhluk ini punya 4 wajah. Saya nggak bakal bahas detail, tapi intinya sudah bisa lihat di tabel nanti. Muka singa itu melambangkan Injil Matius yang menggambarkan Yesus sebagai raja. Jadi penekanannya adalah the royalty of Christ, Jesus as the King. Kemudian muka yang kedua, muka lembu, itu melambangkan Injil Markus, di mana Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Penekanannya adalah the ministry of Christ, Jesus as a servant. Lalu muka manusia melambangkan Injil Lukas, itu dia menggambarkan Yesus sebagai the son of man, 100% manusia. Penekanannya adalah the humanity of Christ, Jesus as the son of man. Dan terakhir, muka raja wali itu melambangkan Injil Yohanes, menggambarkan Yesus sebagai 100% Tuhan. Penekanannya the divinity of Christ, Jesus as the son of God. Oke, sudah bisa lihat di tabel. Saya nggak bakal bahas detail. Kalau sudah penasaran, sudah bisa cek video Bible study kita di YouTube ICC Church kelas pertama di Me and My Bible. Di situ saya menjabarkan dengan detail tentang 4 perspektif ini. Sudah bisa lihat rekamannya di YouTube. Oke. Tapi buat hari ini, mari kita fokus kepada muka yang kedua aja, yaitu kepada ox atau lembu. Tadi kita lihat ox melambangkan servanthood dan Yesus memberikan teladan ini selama 33,5 tahun hidupnya di bumi. Ini dia melakukan banyak sekali pelayanan. Injil Markus mencatat setidaknya ada 19 mujizat yang dicatat yang dibuat oleh Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mengusir setan, banyak banget. So Jesus is always about the people. Meskipun dia raja, tapi dia rela menjadi hamba dan dia selalu berfokus untuk melayani kehendak Bapanya dan juga melayani jiwa-jiwa. Oke? Nah, hari ini kita akan pelajari sama-sama 3 sikap dari seekor lembu, 3 attitudes yang perlu kita miliki dalam pelayanan. Oke, we'll talk about these 3 attitudes. Seperti apa sih kalau ox itu melayani? Oke, kita bakal lihat ya. Yang pertama, attitude number 1 is serve with sacrifice. Boleh bilang serve with sacrifice. Melayani itu jelas membutuhkan pengorbanan. Dan ox itu identik dengan sacrifice. Jadi untuk orang-orang di zaman dulu ketika itu, baik bangsa Israel maupun bangsa Romawi, ini penggunaan lembu itu ada 2 macam. Yang pertama, lembu itu bisa dipergunakan sebagai korban bakaran. Oke, kalau orang Israel berarti korban bakaran buat Tuhan. Kalau bangsa Romawi ya itu korban bakaran buat dewa-dewanya mereka. Pokoknya jadi korban sembelihan. Itu fungsi pertama dari lembu. Fungsi yang kedua, jelas, lembu dipergunakan untuk membajak di sawah. Jadi kalau saudara jadi lembu, aduh males banget ya, enggak ya. Kalau misalnya lembu nih ya, itu pilihan nasibnya cuma 2. Antara jadi korban bakaran, atau jadi pembajak di sawah. Udah, cuma 2 itu nasibnya. Oke? Dan prinsip inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam melayani. Ada kisah di Alkitab, di mana 2 kakak beradik, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka datang pada Yesus dan mereka minta supaya mereka boleh memerintah bersama dengan Yesus di kerajaannya kelak. Ini ada di Markus 10, 35-45, tapi supaya gak kepanjangan, saya akan bacakan ayat 35-38 dan ayat 44-nya aja. Nanti lengkapnya saudara bisa baca sendiri. Kita lihat Markus 10, ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu.
Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan lompat ke ayat 44, saya bacakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kita lihat di perikop ini, Yesus lagi ngajarin ke murid-muridnya bahwa kalau mau jadi besar, justru kalian itu harus jadi hamba. Dan gimana cara jadi hamba? Yesus bilang, kalau kamu mau jadi hamba, kalian harus meminum cawan yang kuminum. Meminum cawan yang kuminum, kata Yesus. Dan sebagian mungkin bingung, ini apa maksudnya cawan? Ini cawan apaan sih? Well, cawan itu adalah perlambangan suffering and sacrifice, penderitaan dan pengorbanan. Saudara ingat ketika sebelum disalib, Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan dia bilang apa? Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Kalau boleh, jangan sampai aku harus menderita ini. Jadi, ketika Yesus tanya ke Yakobus sama Yohanes, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Sesungguhnya Yesus lagi tanya sama mereka, apa kamu siap menderita seperti aku menderita? Dan di kisah itu kita tahu, Yakobus dan Yohanes menjawab, iya guru, kami siap, kata mereka. Dan kita tahu ya, pada akhirnya betul, Yakobus dan Yohanes keduanya menderita untuk Kristus, tapi mereka berdua ini menderita dengan cara yang sangat berbeda. Yakobus itu adalah martir pertama dari 12 rasul. Jadi dari 12 murid Yesus, itu yang pertama mati adalah Yakobus. Dia dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes. Sebaliknya, adiknya Yohanes, ini merupakan rasul yang hidup paling lama, sampai usia tua. Tapi bukan berarti dia nggak menderita. Bahkan, kalau saya lihat penderitaannya banyak, lebih banyak lagi, karena dia nggak mati-mati. Saya catat di sini, dia sempat digoreng hidup-hidup dalam minyak mendidih di Roma. Tapi ajaibnya nggak mati. Masukin ke minyak mendidih. Terus apa lagi? Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, di mana dia dipaksa bekerja di tambang batu bara. Dan di pulau itulah, dia menerima wahyu, dia menulis, dan menjadi kitab wahyu yang kita punya hari ini. Dan pada akhirnya dikatakan, Yohanes meninggal di Efesus di usia sekitar 94 tahun. Jadi dia hidup dengan sangat lama, tapi penuh penderitaan. So, saudara lihat, dua jenis sacrifice yang berbeda, sama seperti ox, sama seperti lembu tadi. Lembu bisa menderita sebagai korban sembelihan dan mati seperti Yakobus. Tapi lembu juga bisa menderita bekerja keras membajak sawah seumur hidup seperti Yohanes. Betul ya? Dua-duanya sama-sama menderita. Intinya, we serve with sacrifice. Yang namanya melayani itu pasti berkorban, pasti menderita. Amin. Dan kalau ditanya, mana yang lebih berat ya? Jadi korban atau jadi pembajak? Ini mendingan yang mana ya? Well, saya nggak tahu, mungkin beda-beda buat setiap orang. Tapi jangan-jangan yang lebih berat adalah membajak. Karena kalau saya renungkan, kalau mati, ya cuma sebentar ya. Nggak sih, mungkin sakit 2-3 menit atau mungkin sejam deh paling lama, udah gitu udah beres. Bahagia bersama Bapak di surga, gitu kan. Sementara kalau membajak, itu sakitnya terus-menerus seumur hidup. Seorang misionaris India bernama Sundar Singh, dia menulis bagus banget. Dia bilang gini, "It is easy to die for Christ. It is hard to live for Him." Lebih gampang mati buat Kristus. Yang lebih susah adalah hidup buat Kristus. Seorang hamba atau servant harus siap melayani dalam bentuk apapun. Saya siap mati buat Kristus. Tapi kalau saya masih hidup hari ini, kalau saudara masih hidup hari ini, artinya Tuhan masih mau kita membajak di ladangnya Tuhan. Okay, so let's serve with sacrifice. Itu dia attitude yang pertama. Serve with sacrifice. Semua ini dengan pengorbanan. Amin. Yang kedua. Sikap yang kedua, attitude number two, adalah serve with submission. Melayani dengan penundukan diri. Ini kita lihat lagi lembu. Yang namanya ox, lembu, ini dia tuh nggak punya agenda pribadi, ya nggak sih? Dia akan jalan kemana si petani suruh dia jalan, dia bakal membajak di ladang yang disuruh sama petaninya. Nggak ada lembu yang pilih-pilih, ah saya mau ke ladang itu aja, ah saya mau ke pasar aja, ah nggak ada. Betul? Lembu itu kalau bekerja, yang ngikutin disuruh sama petaninya kemana, ya dia kerja ke situ.
Betul ya? Sama seperti Yesus. Yesus itu kalau dibilang ketika di bumi, dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh Bapa di surga. Yohanes 6 ayat 38 dibilang, kata Yesus, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Wah, ini teladan yang bagus banget. Hari ini, saudara, gampang banget untuk kita melayani tanpa otoritas. Gampang banget buat kita pergi ke panti asuhan sebulan sekali gitu ya, bagi-bagi makanan gitu kan. Dan itu bagus, jangan salah ngerti. Gak ada yang salah dengan pergi ke panti asuhan, ke panti jompo, akses sosial. Itu semua bagus, oke, gak ada yang salah. Tapi menurut saya itu cenderung lebih mudah. Setuju gak? Karena itu bisa kita lakukan semau kita, kapan kita mau, dengan cara apapun yang kita mau. Gak perlu komitmen. Bulan ini datang, bulan depan kalau gak mau datang, gak ada yang ngomelin. Suka-suka kita aja. Betul? Jadi melayani tanpa otoritas tuh gampang banget. Beda banget ketika kita memutuskan untuk melayani di gereja lokal. Di gereja kita, di ICC misalnya. Di situ ada otoritas, di situ ada struktur, di situ ada SOP, di situ ada jadwal, ada schedule, betul? Dan gak gampang buat kita memutuskan untuk mau submit sama semua hal itu. Sama head department kita yang kayaknya banyak maunya gitu ya. Kayaknya kita bakal cenderung komplain, ya gak sih? Kenapa saya gak pernah dijadwalin? Atau kebalikannya, kenapa saya terus yang dijadwalin? Kenapa kerjaan yang gak enak dikasih ke saya terus? Kenapa saya dikasihnya yang gak kelihatan sama orang terus? Wah, begitu banyak komplainan. Kita bakal tergoda buat berpikir, gila nih, udah capek-capek, gue mau pelayanan udah bagus. Udah ngasih waktu, ngasih tenaga, ngasih uang. Dimarah-marahin pula. Wah, ribet banget nih semua SOP ini. Lihat. Serve with submission is not easy, gak gampang. Tapi saya belajar, dan saya melatih diri saya. Di gereja ICC, saudara tahu, saya pastor di sini, ya. Tapi selain itu, saya juga melayani di tim hospitality. Oke, tugasnya apa? Kalau misalnya ada tamu datang dari luar kota atau luar negeri, tim kami itu bakal mengatur penjemputannya di bandara, lalu anterin ke hotel, bantuin check-in. Kalau misalnya tamunya sakit kepala, pergi beliin obat, anterin lagi. Tamunya pengen ngopi, kita cepet-cepet pergi ke kedai kopi, beliin, bawain buat dia. Pokoknya kita betul-betul serve, pastikan mereka mendapat pelayanan yang terbaik. Itu tugas kita di tim hospitality, dan saya mainnya di situ. Dan saudara, saudara boleh tanya ke head department kita di hospitality, Ibu Regina Ferrari. Boleh tanya ke beliau, ya, selama bertahun-tahun saya mainnya di situ sampai hari ini, pernah nggak sekali aja saya menolak order atau tugas dari beliau? Nggak pernah loh, beneran. Saya nggak pernah bilang ke Ibu Regina, yang bener aja, gue ini pastor ya, lu jangan ngatur-ngatur gue, lu jemaat, mau juga gue ngatur lu. Nggak pernah, saya nggak pernah bilang begitu. Kasih gue privilege dong sebagai pastor nih, gue kan bantuin pelayanan ini, bukan tugas gue harusnya. Nggak pernah. Karena saya mengerti, secara gereja, oke, saya pastor, dia jemaat. Tapi di struktur tim hospitality, saya tahu bahwa dia yang ketua, saya anggota di situ. Dan saya mau belajar buat tunduk. I want to serve with submission, just like Jesus did. Amin. Melayani tanpa komitmen itu gampang. Tapi berkomitmen untuk melayani setiap minggu di home cell, di gereja, di departemenmu, apapun bentuknya, keadaannya, gimana pun suasana hati gitu ya, di kerjaan lagi sibuk kayak sebetulnya, lagi pusing banyak masalah di rumah kayak, ketua departemennya nyebelin kayak gitu ya. Tapi kalau kita bisa tetap tunduk sama otoritas, tunduk sama SOP, tunduk sama schedule, I think that's the real servanthood. Itulah oxygen yang kedua, serve with submission, melayani dengan tundukkan diri. Terakhir, yang ketiga. Oksigen yang ketiga adalah serve with surrender. Melayani dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melayani dengan kekuatan sendiri, kekuatan kita tuh terbatas banget. Skill kita, keterampilan kita, semua terbatas. Betul? Dan pelayanan itu terkadang bisa sangat melelahkan, sangat menguras tenaga. Oke, semua volunteer pasti tahu rasanya gitu kan, capek banget.
saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang saat ini ngerasa burn out, ngerasa capek banget pelayanan, capek banget ngurusin jiwa-jiwa, capek banget being selfless, capek banget mentingin orang lain, capek banget berusaha melakukan yang benar, tapi nggak diapresiasi. Wah, begitu banyak hal. Saya pun jujur kadang-kadang merasa seperti itu. And you know what? Yesus mengerti situasi saudara. Dan dia memberikan sebuah solusi supaya kita nggak burn out waktu kita melayani. Itu ada di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11, 28. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara tahu apa itu kuk? Dalam bahasa Inggrisnya yoke ya. Kuk itu adalah seperti palang kayu yang panjang yang biasa dipakaikan pada sepasang lembu waktu mereka mau membajak, supaya dua lembu itu bisa membajak bersama. Oke, ada gambarnya di layar, sudah bisa lihat. Nah, dengan dipasangin kuk ini, maka kedua lembu itu akan bekerja bersama, berjalan bersama, sehingga beban yang berat itu jadi lebih ringan karena dibagi dua. Bahkan lembu yang lebih kuat itu bisa membantu meringankan pekerjaan lembu yang lebih lemah, yang lebih kecil. Nah, tahukah saudara apa yang bikin kuk ini nggak efektif? Kuk ini bakal nggak efektif kalau ukurannya nggak pas. Oke, antara terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau kuknya kebesaran atau kekecilan, maka si kuk ini bakal mencederai lehernya si lembu. Sama kayak kalau misalnya kita pakai sepatu, sudah pernah ya, pakai sepatu yang ukurannya kebesaran atau kekecilan. Apa yang terjadi? Kita lari, kita jalan, pulang-pulang kakinya lecet, betul? Karena sepatunya nggak pas. Nah sama, kuknya nggak pas ukurannya, bakal melukai leher si lembu. Nah, di ayat 30 tadi, Yesus bilang apa? Yesus bilang, kuk yang kupasang itu enak, kata Yesus. Kata enak dalam bahasa Yunani, ini menggunakan kata krestos, yang artinya well-fitting, pas, nyaman. Nyaman dipakai. Oke, krestos artinya well-fitting. Pas, nyaman dipakai. Ada tradisi di Israel sana, itu zaman dulu. Ini nggak tahu benar nggak tahu nggak, tapi kayaknya benar, bisa jadi benar. Gitu ya. Ini kisah turun-temurun. Kan keluarga Yesus, itu kan pengrajin kayu ya, kita tahu ya. Dan waktu Yesus masih muda, sebelum dia masuk ke dunia pelayanan, di umur 30, sebelumnya itu dia waktu muda, dia banyak bantu bapaknya Yusuf di perusahaan kayu keluarga mereka. Oke, jadi Yesus bantu jadi pengrajin kayu di situ. Nah, katanya menurut tradisi yang saya baca, Yesus itu terkenal, dia punya spesialisasi membuat kuk atau yoke dari kayu ini. Dan konon, kuk buatan Yesus itu terkenal dengan akurasi fittingnya. Jadi itu pas banget buat dipasang di custom, dipasang di lehernya lembu. Sehingga akhirnya terkenal banget, orang-orang di seluruh Galilea bakal datang jauh-jauh ke Nazaret buat bikin kuk ke tempatnya Yusuf, yang dibikin sama Yesus. So Jesus was the best at his job, okay? Hari ini kalau orang mau nanya soal sepeda, tanyanya ke Nala Widya dong pasti, betul ya? Nah di zaman itu, kalau orang mau nanya soal bikin kuk buat lembu, oh cari Yesus di Nazaret, dia paling jago tuh. He's the best, dia yang paling pro. Itu yang saya baca sejarahnya. Jadi cocok banget kalau dalam ilustrasi ini, Yesus bilang, kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu krestos. Kuk yang kupasang itu well fit. Pas dipasangnya nyaman. Dan sama seperti kuk buatan Yesus gak akan mencederai leher si lembu. Demikian juga kuk pelayanan yang dibebankan kepada kita itu bakal pas buat kita dan gak mencelakakan kita. Amin. Saudara, sekali lagi, saya ngerti banget bahwa pelayanan itu gak selalu mudah. Bisa sangat melelahkan, menguras tenaga, bikin stres, bikin nangis-nangis mungkin. Dan kita gak akan sanggup untuk melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tapi, kalau kita datang kepada Yesus, dibilang bahwa ia akan memberikan kelegaan kepada kita. His yoke is easy. Kuk Yesus itu pas buat kita. Karena dia tahu dan mengerti batas kemampuan kita. Sehingga ia mendesain kuk itu tepat
pas, nyaman, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. So, mulai hari ini, jangan melayani dengan kekuatan sendiri. Mari melayani dengan mengandalkan Yesus, dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Serve with surrender. Melayani dengan penyerahan diri. Itulah attitude yang ketiga. Amin. Sudah belajar sesuatu? Well, I think that's it. Tiga sikap dalam melayani yang kita bisa baca di dalam buku. Yang pertama, serve with sacrifice. Kemudian serve with submission. Dan serve with surrender. Terakhir, sebelum saya tutup, saya mau kasih satu contoh yang paling real di mana kita harus menggunakan ketiga attitudes ini. Kapan kita harus melayani dengan sacrifice, dengan submission, dengan surrender? Yaitu ketika kita harus melayani orang-orang yang sulit. Orang-orang yang, aduh, malesin banget, dan kita bahkan merasa orang kayak gini gak pantas dilayanin. Tapi itu bakal kita temui, ya gak sih? Dalam pelayanan, kita gak bakal cuman ketemu orang-orang yang kita sukai aja. Kalau, gimana ya, semua orang seneng lah kalau disuruh melayani orang yang baik, yang sopan, yang terkenal, yang cakep, yang cantik, selebritis, ya gak? Kalau misalnya nih, tahun ini Natalan bakal ada konser Natal dari Blackpink di sisi. Saya jamin semua jemaat bakal berlomba-lomba daftar jadi volunteer. Saya mau melayani, ikutan pelayanan dong, Blackpink nih, Blackpink. Semua orang pengen, semua senang buat melayani di tempat yang seperti itu. Betul? Tapi gimana dengan orang-orang yang sulit tadi? Orang-orang yang mungkin menyebalkan. Yang keras kepala, gak bisa dikasih tahu. Yang udah dibaikin, malah ngomongin kita di belakang. Maukah kita melayani mereka? Dibutuhkan ketiga oksigen tadi. We need to sacrifice our ego. Kita perlu mengorbankan ego pribadi kita. We need to submit to God's command. Kita perlu tunduk sama perintah Tuhan yang bilang, kasihilah musuhmu. Termasuk kalau home leader kita nitipin, kamu tolong caring si anak ini ya, mau gak kita submit di situ? Okay, we need submission. Dan juga terakhir kita bilang, we need to surrender to God's grace. Kalau gak pakai kasih karunia Tuhan, gak bakal sanggup kita. Keburu mati berdiri gara-gara stres nih, orang nyebelin banget soalnya yang dilayanin, ya gak sih? Tapi kasih karunia Tuhan, itu memampukan kita untuk menghadapi orang-orang yang sulit ini. So, mari belajar dari Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Pertanyaan buat kita hari ini. Maukah engkau melayani orang yang gede omong? Yesus melakukannya ketika dia membasuh kaki Petrus. Maukah engkau melayani orang-orang yang tukang cari muka gila posisi? Yesus melakukannya ketika dia membasuh kaki Yakobus dan Yohanes. Maukah engkau melayani orang-orang yang bahkan gak percaya sama engkau? Yesus melakukannya ketika dia membasuh kaki Thomas. Maukah engkau melayani orang-orang yang mengkhianatimu, menikamu dari belakang? Yesus melakukannya ketika dia membasuh kaki Yudas Iskariot. Maukah engkau melayani orang-orang yang mengecewakanmu terus-terusan, yang selalu gagal dan gagal lagi? Yesus melakukannya saat ia membasuh kaki kita dengan kasih karunia-Nya. Siapa Petrusmu? Siapa Thomasmu? Siapa Yudasmu hari ini? Go and wash their feet. Pergi dan layani mereka. Mereka membutuhkan engkau. Mereka butuh merasakan kasih Yesus melalui engkau. Go and wash their feet. Pergi dan layani mereka. Serve with sacrifice. Serve with submission. Serve with surrender. Mari kita berdoa. Jesus, we thank you for your grace. Terima kasih untuk kasih karuniamu yang membasuh kaki kami. Kami gak layak, tapi engkau mengambil rupa seorang hamba dan melayani kami. Biar hari ini kami semua mengambil keputusan untuk meneladani engkau. Melayani apapun dan siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. We want to serve with sacrifice. Kalau Tuhan izinkan kami masih hidup sampai hari ini, kami mau bekerja dengan giat di ladangnya Tuhan, dengan segenap jiwa dan raga kami. We want to serve with submission. Kami mau tunduk pada otoritas
yang Tuhan tempatkan di atas kami. Walau mungkin pemimpin kami gak sempurna, tapi kami mau tunduk. We want to serve with surrender. Kemampuan kami terbatas, tapi kami mau mengandalkan kuasa Tuhan yang gak terbatas. Dan kami percaya kuk yang Yesus kasih itu pas buat kami. Pelayanan kami, jiwa-jiwa yang Tuhan kasih buat kami, itu pas buat kami. Mendewasakan kami, membentuk karakter kami, menguji kesetiaan kami. Thank you, Lord. Biar Engkau temukan kami semua sebagai good and faithful servant. Enggak cuma siap mati buat Kristus, tapi kami siap hidup buat Kristus. Dan mari semua yang mau untuk melayani dengan lebih maksimal lagi, berkata, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Oh, Jesus. Ya, Tuhan. Mengucapkan berkat untuk setiap bapak, ibu, saudaraku yang mengikuti ibadah hari ini. Biar kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Diberkati keluarga mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati studi mereka, diberkati pelayanan mereka. Biar kami semua melayani sesama kami seperti Yesus telah terlebih dahulu melayani kami. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan semua berkata, amin. God bless you all. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.